yang terhormat Wali Kota Pontianak, yang sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak, Bapak Insinyur Haji Edi Rusli Hartono, MMRT. Yang terhormat Bapak Sekda Kota Pontianak, yang sekaligus Ketua Umum LPTI Kota Pontianak, Bapak Dr. Haji Mulyadi, MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haris Haji Akunir Hadi. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pontianak. Yang terhormat Ketua Basnas Kota Pontianak. Yang kami hormati Pengurus LPTI Kota Pontianak, Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak, ibu-ibu pengurus organisasi wanita yang ada di Kota Pontianak, yang kami muliakan Bapak Ibu Dewan Hakim, dan seluruh peserta lomba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, pastinya yang menyampaikan laporan dalam kesempatan ini adalah Ibu Dr. Dr. Hana Haja Yarita Agustuti, APD MMMSC. Namun beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan laporan. Maka izinkan saya selaku panitia untuk membacakan laporan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2019. Tak lupa kita sampaikan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih telah berkenan menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2019 yang baru pertama kali diadakan di ini. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian adalah sebuah kehormatan bagi kami. Bapak Wali Kota Pontianak dan seluruh hadirin yang kami muliakan, berikut ini kami laporkan secara singkat kegiatan yang akan kami laksanakan. Nama kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak. B. Tema upaya membentuk kader dakwah dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, pedoman, dan tuntunan. C. Tujuan 1. Meregenerasi kader masjid dalam meningkatkan kemauan dan kesadaran membaca Al-Quran dan pengamalannya. 2. Upaya memakmurkan masjid dalam peningkatan ibadah dan pemberdayaan. D. Kepanitiaan unsur bidang pemberdayaan perempuan Dewan Masjid Indonesia dan organisasi perempuan yang ada di Kota Pontianak. E. Peserta adalah seluruhnya wanita muslimah yang terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama usia 25 sampai 40 tahun dan golongan yang kedua usia 41 tahun ke atas. Jadi total seluruh peserta adalah sebanyak 81 orang peserta. F. Cabang lomba 1. Taktil Al-Quran. 2. Tahfiz hafalan Quran Surah Al-Mulk. 3. Tausiah agama. G. Dewan Hakim adalah dari unsur LPTK Kota Pontianak dan IAIN Pontianak. H. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 16 Februari 2019, tempat pelaksanaan di Rumah Dinas Wali Kota Pontianak. Pembiayaan sumbangan dari pihak yang tidak mengikat, kerjasama pihak terkait, LPTI Kota Pontianak,
ormas perempuan, pihak media, dan pihak lainnya yang tidak mengikat. Bapak Ibu hadirin, demikianlah laporan dari Ibu Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan PMI Kota Pontianak yang sekaligus menginisiasi kegiatan musabaqah tilawatil Quran yang insya Allah akan kita laksanakan mulai hari ini hingga esok. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran seluruh baik tamu undangan maupun peserta dalam pembukaan acara musabaqah tilawatil Quran pada hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan, dan kami mohon kesediaan mewakili Ketua DMI Kota Pontianak kepada Ketua Harian DMI Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka dan memberikan acara arahan pada pembukaan musabaqah tilawatil Quran pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.